Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya memberikan tutorial membuat video kuartes literasi dengan lagu DJ Lemon Tree ya guys ya. Langsung saja kalian buka Kin Masternya ya guys ya. Oke, jika sudah masuk kalian klik icon plus ya guys ya. Setelah itu pilih 1:1. Jika sudah, kalian tambahkan langsung saja ya, 9 foto. Kalian tambahkan 9 foto ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan, kalian ke awal, kalian tambahkan audionya ya guys ya. Oke, jika sudah, kalian klik icon plus itu, atau efek transisi ya, acceleration yang 0,1, durasinya 0,5. Terus efek transisi berikutnya, acceleration juga yang 0,2. Durasinya sama 0,5. Terus efek transisi yang ketiga, acceleration yang 0,5 ya, durasinya 0,5. Terus yang keempat, acceleration yang 0,6, durasinya sama 0,5. Terus yang kelima, kalian kasih acceleration juga yang 0,1 ya, durasinya 0,5. Terus transisi berikutnya acceleration yang 0,2 ya, durasinya 0,5. Terus berikutnya efek transisinya acceleration yang 0,5, durasinya 0,5. Terus efek transisi yang terakhir acceleration yang 0,6, durasinya sama 0,5. Oke, jika sudah kalian ke awal, kalian perkecil fotonya ya, sampai mentok, sampai foto yang terakhir kalian perkecil. Oke, saya percepat ya. Oke, sudah kalian klik pengaturan, lalu klik penyuntingan ya. Durasinya kalian ubah menjadi 0,5, lalu centang. Setelah itu kalian tambahkan 7 foto ya guys ya. Kalian tambahkan 7 foto. Oke, jika sudah kalian lebarkan timelinenya dulu ya. Kalian ke awal foto yang durasi 0,5 itu, kalian tambahkan klip grafis ya guys ya. Klip grafisnya kalian cari yang neon frame. Neon framenya kan ada 7 ya guys ya. Kalian pilih yang foto pertama 0,1, foto kedua 0,2 gitu ya, sampai foto yang terakhir neon frame 0,7 ya. Kalian lakukan sampai foto yang terakhir ya. Kalian urutkan saja ya. Oke, saya percepat. Oke, jika sudah kalian tambahkan semua, lalu klik pengaturan lagi ya. Penyuntingan durasinya 0,3. Centang, setelah itu kalian tambahkan 7 foto ya guys ya. Kalian tambahkan 7 foto. Oke, jika sudah kalian tambahkan 7 foto yang durasi 0,3 itu, kalian kasih klip grafis ya. Klip grafisnya ink brush 03 semua ya. Kalian cari ink brush, terus pilih yang 03 ya, sampai foto yang terakhir ink brush 03. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah semua kalian klik pengaturan lagi. Penyuntingan durasinya 0,2. Centang, setelah itu kalian tambahkan 9 foto ya. Kalian tambahkan 9 foto. Oke, jika sudah kalian tambahkan semua 0,2, 9 foto itu, kalian zoom posisi awalnya ya. Kalian zoom posisi awalnya semua ya. Zoom posisi awal seperti itu ya guys ya, sampai foto yang terakhir kalian zoom posisi awalnya. Oke, jika sudah kalian ke akhir, klik pengaturan lagi,
penyuntingan durasinya kalian ubah menjadi 0,1, lalu kalian tambahkan 18 foto ya guys ya. Kalian tambahkan 18 foto. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan semua, kalian ke foto yang durasi 0,1 yang pertama ya. Mulai 0,1 yang pertama, kalian zoom posisi akhirnya ya. Kalian zoom posisi akhirnya seperti itu sampai foto yang terakhir ya guys ya. Oke, saya percepat. Kalian zoom posisi akhirnya semua ya. Oke, jika sudah, kalian klik pengaturan lagi. Pilih penyuntingan, durasinya kalian ubah menjadi 0,4 ya. Lalu kalian tambahkan satu foto ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan foto tersebut, kalian kasih klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari yang inkbrush yang 05, kalian cari yang 05 ya. Oke, lalu centang. Jika sudah, klik pengaturan lagi, penyuntingan durasinya kalian ubah menjadi 1,4 ya guys ya. Kalian pilih 1,4, lalu centang. Jika sudah, kalian tambahkan satu foto ya guys ya. Kalian tambahkan satu foto. Oke, jika sudah kalian tambahkan foto tersebut, kalian kasih klip grafis ya guys ya. Klip grafisnya kalian cari yang Camotion. Camotion ya. Kalian cari yang Camotion, lalu pilih yang Rotation 1 ya. Oke, setelah itu kalian tambahkan satu foto lagi ya. Dan tambahkan satu foto buat background yang terakhir ya. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir audionya ya guys ya. Kalian panjangkan sampai akhir audionya. Oke, jika sudah kalian panjangkan, lalu klik fotonya yang terakhir itu, lalu kalian klik penyesuaian, kalian sesuaikan warnanya ya, kecerahan, kontras, lalu vignette-nya kalian aktifkan. Oke, jika sudah, kita tandain beat-nya ya, beat suara kayak drum yang sedas itu ya. Caranya kalian klik di detiknya itu ya, supaya berubah warna menjadi ungu. Caranya seperti ini. Oke, jika sudah, kalian ke tanda beat yang pertama ya, atau tanda ungu yang pertama, klik lapisan, lalu media, pilih latar ya. Latarnya kalian pilih warna kuning. Setelah itu kalian lebarin sampai full ya. Setelah itu klik menyampur ya guys ya, kalian cari yang menyampur, lalu pilih hamparan, lalu centang. Jika sudah, kalian pangkas ke kanan dulu, lalu ubah durasinya menjadi 00.100 ya. Lalu kalian lebarkan temanya dulu, lalu kalian pasin di tanda ungunya ya, untuk latar warna kuningnya itu kalian pasin di tanda ungunya. Oke, jika sudah pas, lalu kalian duplikat ya, kalian taruh di setiap tanda ungunya ya, di tengah-tengah tanda ungunya kalian duplikat sampai tanda yang terakhir ya guys ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah semua, kalian ke awal foto yang terakhir ya, ke awal foto yang terakhir. Ke awal foto yang terakhir ya, lalu klik lapisan ya, lalu media kalian tambahkan partikel ya guys ya. Bahan-bahannya nanti ada di kolom komentar ya guys ya. Oke, lalu kalian lebarkan sampai full. Setelah itu audionya kalian nonaktifkan ya. Setelah itu kalian pilih menyampur, lalu pilih layar, centang. Jika sudah, kalian klik lapisan lagi, lalu pilih media ya, kalian tambahkan logo nama ya, kalian tambahkan logo nama kalian. Setelah itu ukurannya bisa kalian sesuaikan sendiri ya, taruh di pojok kiri atas. Oke, jika sudah kalian taruh di atas kiri, kalian panjangkan durasinya. Setelah itu kita kasih animasi masuk ya, animasi masuknya geser ke kanan, durasinya 1,5. Setelah itu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, jika sudah, kita tambahkan watersnya ya. Setelah logo nama muncul, kalian klik lapisan, lalu pilih teks. Kalian tulis kata yang pertama dulu ya guys ya.
Oke, jika sudah kalian tulis kata yang pertama, lalu kalian pilih warna ya, saya pakai warna kuning. Setelah itu pilih font. Font saya pakai yang seperti biasa, yang The Sunset ya guys ya, bawaan dari King Master King ini ya. Lalu centang. Setelah itu ukurannya bisa kalian sesuaiin ya sendiri ya, sesuaiin sendiri. Taruh di kiri ya, kiri agak bawah. Cukup seperti itu ya. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Setelah itu kita kasih animasi masuk usap ke kanan ya, kalian cari usap ke kanan, durasinya kalian pilih 1 detik saja, animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, jika sudah kita tambahkan kata yang kedua setelah kata yang pertama muncul ya guys ya, klik lapisan lalu pilih teks, kalian tulis kata yang kedua ya guys ya. Oke, jika sudah kalian tulis kata yang kedua, lalu kalian pilih font, saya pakai Android Roboto Medium Italic ya, lalu centang. Setelah itu kalian pilih pilihan teks ya, kalian scroll ke bawah, kalian cari pilihan teks, pilih bagian kiri semua ya. Lalu kalian ubah ukurannya agak kecil ya guys ya, agak kecil, lebih kecil dari kata yang pertama. Lalu kalian taruh di bawahnya kata yang pertama ya guys ya. Oke, seperti itu, lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Setelah itu kita kasih animasi masuk, animasi masuknya kalian pilih yang usap ke kanan ya guys ya, usap ke kanan, durasinya 1 detik, animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, jika sudah kalian ke awal foto yang terakhir itu atau background yang terakhir, klik lapisan lalu media, kalian tambahkan nama Instagram ya guys ya, kalian cari nama Instagram, kalian cari nama Instagram. Setelah itu ukurannya kalian kecilin, taruh di bawah bagian tengah ya. Setelah itu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Lalu kita kasih animasi masuk ya, animasi masuknya geser ke atas, durasinya 1,5, lalu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, jika sudah tinggal kalian ekspor ya guys ya. Oke guys, jika suka dengan videonya jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih.